semua orang sedang keluar dari rumah sekarang untuk bersaing dengan Bapak dan Ibu yang mencoba sampai ke Galeri Nasional untuk pembukaan pameran lukisan ini. Kita akan mulai acara yang sangat penting malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Haka. Kepada Pak Agus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami mengajak Anda semua untuk membuka acara ini dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini tetap sesuai dengan ridho dan kehendak-Nya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu yang beragama non-Muslim, izinkanlah kami memimpin doa ini secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita mulai doa ini dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perkenankanlah kami pada malam hari ini memulai kegiatan seni kami, yaitu kegiatan painting exhibition of the women artists style lovers yang akan menampilkan karya-karya seni dari Ibu Neneng Syaferian, Ibu Rina Kurniati, dan Ika Yuni Purnama. Ya Allah, ridhoilah kegiatan kami agar pameran ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua, harapan kami semua, yaitu pameran ini dapat menggugah semangat kebangsaan dan semangat meneruskan perjuangan Kartini, semangat untuk meneruskan dedikasi seni kami, dan semangat untuk mensejahterakan karya-karya seni ini untuk bangsa kami. Ya Allah, ridhoilah setiap langkah kehidupan kami agar selalu dalam rahmat dan karunia-Mu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, untuk mengawali acara ini kita dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Rohadi. Kepada Pak Rohadi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, swastiastu. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Sukmawati Soekarno Putri, yang terhormat Kepala Galeri Nasional Indonesia, yang diwakili oleh Bapak yang terhormat teman-teman Galnas yang sudah membantu Bu Desi, lalu Ibu Ola, saya harus menghafal juga Bangun, Bapak Firdos, dan teman-teman Pak Asep yang security Galeri Nasional, tanpa kecuali teman-teman yang sudah membantu di sini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Ibu Citra Smaradewi sebagai kurator dalam pameran pada malam hari ini, yaitu Time Lover. Yang terhormat Adlan and Craft Material yang sudah mensupport acara untuk besok pagi, yaitu ada acara workshop melukis bersama dengan tiga lukis wanita kita. Lalu kepada PT Optima Karya Resen yang sudah mensupport acara ini untuk persiapan
desain maupun pelaksanaannya. Lalu kepada Mas Toto BS yang sudah melukis sketsa wajah ketiga pelukis wanita ini, sebenarnya plus dengan Ibu Citra juga. Namun demikian punya Ibu Citra karena ketelingsut sehingga gambarnya agak berbeda sendiri, sebenarnya sudah berempat juga sama. Lalu kepada teman-teman, kepada Mas Pusaka yang sudah mensupport, Mbak Debra yang sudah mensupport acara ini juga, lalu teman-teman dari teman-teman dan kolektor yang sudah datang dari ketiga pelukis wanita, yaitu Ibu Neneng Syahferier, Ibu Rina Kurniati, dan Ibu Ika Yuni Purnama yang sudah datang. Selamat malam dan terima kasih banyak. Informasi ini akan sampai kepada pecinta seni. Lalu Bapak Ibu sekalian, Ibu Wati, Ibu Ade, dan Bapak Ibu sekalian, tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena tidak hafal juga. Yang jelas adalah yang datang di sini pasti pecinta seni, pecinta dari karya-karya seni yang akan kita lihat bersama. Bapak Ibu sekalian, persiapan pameran ini tentunya tidak lama. Ide dari pameran ini adalah berawal dari pameran 1771, yaitu 17 Agustus, di mana saya dan Ibu Rina dan Ibu Ika tertarik dengan lokasi atau Galeri Nasional Indonesia, di mana tempat ini sangat menawan, sangat menarik, dan sangat menantang. Karena yang pertama adalah kalau mau pameran di sini katanya harus melewati kurator yang sangat ketat. Nah tentunya tantangan ini malah memacu dan memicu teman-teman kita dari Bu Rina dan Ibu Ika, ditambah lagi Bu Neneng yang saat itu saling bertemu sapa, bertemu dan bertegur sapanya lewat WA. Jadi belum pernah bertemu, cuman ajakannya adalah ajakan dari WA untuk sama-sama bisa berkarya, berpameran bersama di Galeri Nasional. Dari pertemuan yang singkat tentunya ada suatu persiapan-persiapan di mana karya-karya ini juga harus dipersiapkan melalui kurator, yaitu dengan Ibu Citra Smaradewi, MSR, yang saat itu secara pribadi di Jakarta ketemu satu-satu karena seharusnya bertemu langsung dengan ketiganya, tetapi satu-satu sampai ke Jogja, Bu Citra, sampai melihat bagaimana Mbak Rina berkarya, Ibu Neneng dan Ibu Ika. Nah dari situ lalu timbul satu kebersamaan di mana ibu-ibu ketiga ini itu sebenarnya punya kewajiban yang lebih utama, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Tapi dari waktu-waktu yang diluangkan, waktu-waktu yang diizinkan oleh para suaminya untuk berkarya tentunya dimanfaatkan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga untuk berkarya lebih lagi. Bapak Ibu sekalian, tentunya dari pertemuan ini lalu mempunyai satu ikatan batin yang sama, lalu membentuk suatu nama yaitu Time Lover. Nah, Time Lover ini tentunya berdirinya, bersatunya juga pada hari ini, tanggal 21 April, bertepatan dengan hari kelahiran Ibu Kita Kartini, di mana ini menjadi sesuatu hal yang sangat diidolakan oleh para ibu-ibu karena kesetaraan gender. Kalau sekarang sudah tidak lagi kesetaraan gender, tapi sudah menunjukkan bahwa kemampuannya pun juga sudah setara. Nah, tentunya ini diapresiasi oleh Galnas, diberi kesempatan untuk bisa berpameran di Galeri Gedung B.
ini sangat berbangga hati. Masih dirasa tidak cukup, masih dirasa ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya untuk ke depan kami akan persiapkan lebih baik lagi, karena dari tamu ini sudah punya niat, yaitu karena ini adalah tiga ibu-ibu, kalau saya nyebutnya adalah tiga bidadari yang tentunya akan mengisi, yaitu waktu-waktunya, yaitu untuk Bapak Meran memang tepatnya cuma ada dua dalam satu tahun, yaitu 21 April dan pada tanggal 22 Desember, yaitu hari Ibu. Nah ini tentunya sebagai tantangan oleh Ibu Neneng, Ibu Rina, dan Ibu Ika untuk mempersiapkan, mempersiapkan untuk pameran yang lebih sempurna lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya kami akan mendengarkan sambutan dari Kepala Galeri Nasional, Bapak Tubagus Andre, yang akan diwakili oleh Bapak Zamrud Setianegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia, sangat bahagia rasanya malam ini kami menyapa pada yang terhormat Ibu Sukmawati Soekarno Putri yang sudah terjadwal rencana sekaligus akan meresmikan pameran ini, pameran yang luar biasa ini. Juga Ibu Citra Samaradewi selaku kurator pameran yang kami banggakan, Bapak Firdaus, Perwira Sebat TU Games Indonesia, hadir juga. Kalau tadi saya bisik-bisik kok menyebutnya ini sepuh, ya sepuh banget begitu ya. Ada Ibu Ade dan Bu Wati Murani yang sudah berkenan hadir, luar biasa, terima kasih Ibu. Dan ada para perupa yang sudah dengan khusyuk hikmat gitu mengikuti acara ini dari awal tadi, terima kasih sekali. Satu lagi adalah para kolektor tadi sudah muncul, disebut oleh Mas Romadi. Dan tidak lupa, tiga Kartini yang malam ini menjadi lakon yang pasti bersama orang-orang tercinta, keluarga yang terus mensupport dan memberi semangat yang luar biasa. Tidak lupa teman-teman dari rekan-rekan wartawan, media massa yang sedari sore, sedari kemarin sudah menghimpun berita, men-share berita-berita tentang pameran ini di berbagai media. Terima kasih sekali dukungannya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, seperti tadi ketika berangkat ke kantor, saya melewati jalur Menteng Cikini gitu. Di sana nampak banyak anak-anak sekolah berarak-arak, kemudian semacam karnaval. Pagi tadi mengingatkan betapa mereka dengan memakai pakaian daerah, dan saya kira sudah identik ketika mengingat tanggal, pasti itu dalam rangka memperingati Hari Kartini. Ternyata hari ini di pagi yang tadi, Kartini ada di sekolah, Kartini ada di jalan raya, bahkan kita berbelok menuju arah Gondangdia, kami berpapasan dengan beberapa orang yang sudah memakai dan berhias Kartini. Pagi tadi banyak Kartini-Kartini. Pastinya Kartini bukan hanya sekedar nama yang diingat, bukan sekedar nama yang terus berulang-ulang tiap tahun dirayakan, tapi lebih dari itu, Kartini adalah inspirasi. Malam ini di Galeri Nasional Indonesia ada tiga Kartini yang siap berbagi inspirasi, yang sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha payah, dan dengan Kartini menginspirasi dalam keindahan, dalam hal-hal estetis. Nanti di gedung pamer B kita bersama bisa mengapresiasi tiga Kartini yang menyajikan
kemasan dalam ruang pamer yang pastinya sudah dikawal dengan sangat bagus oleh Ibu Citra, tidak dibatasi oleh waktu, dan Kartini tidak dibatasi oleh bidang. Kembali sore tadi saya melihat data di Galeri Nasional Indonesia, 2-3 tahun terakhir ini sangat bisa dihitung dengan jari tidak lebih dari 5 pameran seni rupa yang dipamerkan karya-karya dari perupa khusus wanita atau perempuan. Mulai dalam 2 tahun terakhir ada kawan kita Ibu Titis Jabaruddin, kemudian Lenny Wiesel, dan baru 3 Kartini dengan Time Lovers-nya di malam hari ini. Memang betul yang disampaikan oleh Kepala Galeri Indonesia dalam sambutannya di katalog nanti tertulis bahwa pameran yang disajikan oleh Kartini-Kartini ini masih sangat terbatas jumlahnya. Saya kira kalimat terbatas bisa dipersepsikan dalam hal-hal yang positif, memberikan inspirasi betapa kita harus lebih maju dan lebih memberikan manfaat kepada halayak dan banyak orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Time Lovers-nya 3 Kartini ini bisa memberikan inspirasi banyak hal, bisa memberitakan kabar-kabar baik kepada kawan kita yang ada di luar sana untuk paling tidak datang ke Galeri Indonesia untuk mengapresiasi karya. Ruang 3 Kartini menjadi ruang edukasi, ruang 3 Kartini menjadi ruang apresiasi, dan yang terakhir, ruang 3 Kartini menjadi ruang inspirasi untuk kita semua. Semoga harapan kami juga akan memberikan banyak manfaat ke depannya, dan tentunya dengan dukungan semua hadirin. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan, dan kami sampaikan juga salam hormat dari Kepala Galeri Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Sukmawati Soekarno Putri, karena beliau belum bisa bergabung di malam hari ini di pembukaan pameran, masih berada di Banyuwangi dalam acara yang tidak dapat diwakilkan. Terima kasih 3 Kartini, selamat menginspirasi dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kurator Ibu Citra Sumarati. Diri semua, terutama Ibu Sumawati yang telah hadir. Dan saya mungkin tidak perlu mengabsen kali ya, karena saya sudah diabsen oleh Pak Rohadi dan juga oleh Pak Jambul. Saya hanya ingin menjelaskan mengenai konsep pameran tentang apa Time Lovers. Jadi memang Time Lovers ini terkait dengan spirit Kartini, bagaimana Kartini menginspirasi kaum perempuan Indonesia itu melalui bagaimana cara menghargai waktu. Jadi kita melihat bahwa Kartini itu adalah tokoh nasional kita yang dulu menghargai waktu dengan cara menulis surat, kemudian mengajar. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita lihat dari spirit Kartini. Di sini ada kutipan yang sangat bagus tadi disampaikan oleh Ibu Debbie pada sambutan awalnya. Mungkin nanti bisa kita lihat lagi lebih jauh lagi. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan dari pameran ini adalah masing-masing seniman memiliki kekuatan karyanya dari pendekatan yang berbeda. Misalnya seperti Ibu Neneng itu berkarya dengan pendekatan karya instalasi, kemudian juga tema-tema kasih sayang. Jadi kita melihat bagaimana kasih sayang itu menjadi tema dasar dari karya-karyanya Ibu Neneng. Kemudian juga Ibu Ika. Ini sebenarnya saya ingin memperkenalkan semua seniman ya, tapi skenarionya katanya senimannya belakangan ya, Pak Rohadi ya. Kalau saya perkenalkan lebih dulu boleh nggak ya? Boleh kali ya. Saya mungkin minta ke semua seniman dulu untuk mendampingi saya. Pertama Bu Neneng mungkin bisa ke atas panggung.
Purnama Yuniyati, dan terakhir adalah Ibu Ika Yuni Purnama. Ya tadi saya sudah sebutkan mengenai bagaimana tema-tema tentang kasih sayang dalam keluarga itu menjadi dominasi dari karya Bu Neneng. Kemudian Ibu Ika ini juga banyak mengangkat tema kasih sayang, terutama masalah bagaimana kecintaan Ibu Ika ini terhadap anaknya yang kebetulan memang saat ini sedang gemar balet ya Bu ya, sedang gemar balet. Jadi kita nanti akan bisa melihat karya-karyanya dengan menggunakan teknik akrilik di atas kanvas. Nanti kita akan lihat seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah karya dari seniman Jogja. Jadi Bu Neneng dari Jakarta, Bu Ika Jakarta, dan Bu Rina ini dari Jogja. Nah, Bu Rina ini memang sangat menarik karena dia melukis dengan media kaca. Jadi nanti kalau teman-teman lihat, Ibu jangan kaget. Jadi kalau orang lihat sepintas, dianggap itu seperti fotografi karena memang sangat realis. Bahkan disebut, orang menyebutnya dengan pendekatan hiperrealis. Tapi sebenarnya itu adalah lukisan kaca. Dalam salah satu karya juga ada yang sangat menarik. Bahkan satu karya itu bisa dilukis dengan turunan warna sampai 400 sampai 500. Jadi kebayang satu karya itu ngandung warnanya sampai 500. Luar biasa kita bisa lihat. Nah, meskipun mereka adalah ibu rumah tangga, tapi jangan underestimate karena karya mereka sangat menarik dan punya peran dalam perkembangan seni rupa Indonesia. Contohnya karyanya Rina, karya kaca seni kontemporer itu adalah menurut saya karya yang baru pertama kali dibuat oleh seniman Indonesia dan kebetulan adalah perempuan. Jadi kalau orang melihat ini karyanya seperti karya sepertinya karya perempuan lagi ya, karena ada kecenderungan konsep maskulin, tapi sebenarnya kalau kita lihat yang membuat adalah perempuan. Nah itu salah satu kelebihan dari pameran ini, bahwa karya-karya yang dibuat itu sebenarnya bukan sekedar karya yang dibuat oleh ibu rumah tangga, tapi adalah karya yang punya peran terhadap perkembangan seni rupa Indonesia. Itu yang perlu dicatat. Dan kedua juga saya ingin menyampaikan mengenai konsep display. Jadi nanti teman-teman akan lihat di gedung B. Di gedung B itu ada tiga ruang. Jadi di ruang pertama itu karya Ibu Neneng, ruang kedua Ibu Ika, dan ruang ketiga adalah Ibu Rina. Nanti memang konsepnya seperti itu. Konsep urutan umur ya Bu ya. Tanpa sengaja. Dan yang di luar dugaan kami, karya yang dipamerkan jumlahnya 21. Saya tidak merancang, kami tidak merancang setelah dihitung. Memang kemarin ketika proses display ada proses seleksi lagi. Jadi ada karya yang ketika kita display ada seleksi lebih lanjut sehingga setelah dikurang ditambah totalnya 21. Jadi secara kebetulan nilainya karya 21 dan berkaitan dengan Hari Kartini. Ini kami tidak merancang tapi itu adalah fakta yang kami sampaikan kepada teman-teman. Dan saya sangat bersyukur karena pameran ini mendapat sambutan sangat baik. Tadi jam 5 ada jumpa pers, itu media yang datang sangat banyak ya. Ada sekitar 20 dan mereka bertanya. Karena kalau kita lihat momentum Kartini kemarin yang sangat fenomenal adalah filmnya Hanum, Kartini yang launching tanggal 19 April. Itu jadi pembicaraan. Nah, dalam seni rupa ini memang wartawan mengakui kurang, artinya kurang bahwa kegiatan seni budaya dalam seni rupa yang terkait dengan momen Kartini memang tidak ada di Jakarta. Nah, kebetulan Garnas ini yang menyelenggarakan, jadi wartawan tadi banyak memburu berita. Memang konteksnya lebih pada Hari Kartini. Dan itu bagi kami sangat membanggakan, apalagi tadi Pak Jabir bilang ini pameran yang keberapa Pak? Yang ketiga ya, yang pertama. Tahun ini yang pertama, tapi sebelumnya memang tadi disampaikan ada pameran Mutitis, kemudian pameran Leni ya. Beberapa tahun lalu ada pamerannya Dolorosa Sinaga dengan seniman Cina kalau nggak salah ya. Kemudian ada beberapa seniman, tapi yang khusus kelompok perempuan memang baru pertama kali. Tahun 80 banyak, tahun 80 itu di tim banyak sekali kelompok-kelompok perempuan yang membentuk kelompok kemudian berpameran. Di tahun 90 itu nggak begitu banyak, saya tidak paham karena belum pernah dilakukan riset sebenarnya mengapa frekuensi pembentukan kelompok-kelompok dari seniman perempuan ini semakin kesini semakin berkurang. Sehingga saya sangat mengapresiasi seniman-seniman baik dari Ika Yuni, Rina maupun Bu Neneng ini yang membentuk kelompok rupa perempuan. Karena pasti ini akan dicatat sejarah. Akan dicatat sejarah sebagai kelompok rupa perempuan yang
notabene mereka adalah ibu rumah tangga, tapi memang mereka berkarya dengan pendekatan kualitas yang baik dan dengan ide-ide yang inovatif. Jadi itu yang sangat saya apresiasi, sehingga kedepannya saya berharap ini bisa terus ditingkatkan. Sebenarnya saya mau minta salah satu wakil dari Seiman ini bicara, tapi mungkin ada wakilnya mungkin? Neneng? Tidak ada. Tapi saya sekali lagi hanya ingin juga mengucapkan kepada National Gallery yang telah memberi kesempatan kepada berupa perempuan ini untuk terus berkarya. Dan saya lihat sih juga ada beberapa perempuan. Saya menantang untuk berkarya dan berpameran untuk lebih profesinya lebih ditingkatkan lagi, juga kualitas karyanya juga lebih ditingkatkan lagi, karena dalam konteks Hari Kartini perempuan Indonesia harus punya peran dari berbagai bidang, berbagai dimensi, bukan hanya dalam teknologi ekonomi tapi dalam bidang perempuan Indonesia. Dan untuk konsep display, memang kali ini kami berbeda dengan pameran-pameran sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya pameran di Gedung B itu sampai ujung, sampai kamar terakhir Wanta itu harus berbalik, tapi kami membuka pintu paling ujung sehingga penonton masuk melihat pameran bisa keluar dengan pintu yang sengaja kami buka. Jadi ini memang konsep yang sengaja kami perundingkan dengan tim panitia, dengan Pak Rohadi, untuk membuat sirkulasi pameran menjadi jauh lebih baik, karena itu salah satu upaya kami sehingga pengunjung bisa konsentrasi melihat karya-karya dari seniman yang dipamerkan. Dari saya mungkin itu saja, dan kami berharap pameran ini seperti Pak Jamil bilang, saya setuju, bisa memberi nilai-nilai edukasi, apresiasi dan juga manfaat dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk membuka pameran tiga pelukis wanita di dalam rangka merayakan Hari Ibu Kartini. Dengan demikian, habis gelap terbitlah terang, pameran lukisan tiga wanita, Time Lovers, dibuka. Mendukung kemajuan kaum wanita, malahan beliau memberikan bekal kepada kaum wanita itu dengan bukunya yang isinya adalah ilmu dan pedoman perjuangan di dalam mengisi kemerdekaan. Untuk kaum wanita, judul bukunya itu Sarinah, sampai menjadi judul toserba di Jalan Tamrin. Itu adalah konsep apa untuk perjuangan kaum wanita yang jangan salah arah. Dan untuk pendidikan pun juga di segala bidang, presiden pertama kita itu sangat mendukung kemajuan dan hak kaum wanita. Apapun bidangnya, silahkan maju semampumu. Begitu juga di dalam seni budaya. Dan saudara-saudara, begitulah perjalanan perjuangan sampai hari ini. Kaum wanita kita pun semakin maju, jangan lagi mundur. Kita pasti tidak berharap kita menjadi mundur. Kita berharap kita maju terus di dalam segala bidang. Dan juga pada malam hari ini saya ucapkan selamat Hari Kartini dan juga selamat berkreasi kepada pelukis-pelukis yang mengisi acara malam ini. Berkreasi terus, jangan berhenti. Selamat.
memberikan sebuah tanda mata kepada Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Apa tanda matanya? Mari kita lihat. Tepuk tangan kalau buka. Iya. Ini adalah karya lukis yang dibikin oleh Ibu Rina kira-kira setahun yang lalu. Ini dibikin oleh si pelukis dengan harapan suatu saat bisa bertemu dengan salah seorang putra atau putri Ibu Fatmawati. Hari ini adalah kejadiannya. Hari ini time lovers berlaku. Dan memang Bu Sukma, lukisan ini menunggu satu tahun baru sampai kepada yang berhak. Potret diri Ibu Fatmawati yang dilukis setahun yang lalu oleh Ibu Rina dengan asumsi akan bertemu dengan putra putri Bung Karno. Ini masuk dalam wilayah kecintaan time lovers, penyayang waktu. Oke, silakan Bu Rina. Terima kasih. Saya sedikit bercerita mengapa saya melukis Ibu Fatmawati. Jadi dalam perjalanan saya mendampingi suami dalam penelitian tentang Bung Karno dan seni rupa, saya menemukan foto ini di dalam salah satu buku lama. Foto ini hitam putih dan pikselnya pecah ya Bu ya. Jadi kualitas fotonya kurang bagus. Tapi saya sangat ingin melukis. Jadi saya olah mati-matian di komputer agar saya mampu untuk melukis dengan layak. Dan beginilah hasilnya. Pada saat saya melukis, saya berpikir suatu saat karya ini akan dimiliki keluarga Soekarno. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya. Jadi begitu kemarin Ibu menyatakan bersedia membuka pameran, saya pikir itulah jalan yang saya dapatkan. Jadi tulisan ini tanda mata dari kami bertiga untuk Ibu Sukmawati. Semoga diterima. Untuk karya ini saya belum menghitung karena waktu beberapa tahun yang lalu saya belum ada kesadaran untuk mendokumentasikan campuran warna yang saya pakai. Baru 2 tahun terakhir saya mendokumentasikan campuran warna yang saya pakai untuk yang frame yang saya lukis. Bisa tolong bacakan kata-katanya? Jadi kata-kata ini saya dapat dari buku Pak Kiai Haji Zawawi Imron. Beliau seorang ulama dan penyair yang tinggal di Madura. Kebetulan kami kenal baik. Jadi, ibulah itu, bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Karya Kiai Zawawi Imron. Bu Sukma mungkin mau bertanya-tanya sedikit kepada tiga perupa, mungkin Pak Jamrut udah boleh berlalu, Pak. Bu Citra mau tinggal di atas juga boleh, mau berlalu juga boleh. Terus mulai apa berkreasi itu umur berapa gitu? Terus kenapa pilihannya aliran apa kah gitu? Jadi silakan dijawab. Baik, terima kasih. Nama saya Rina Kurniati. Sekarang usia saya 42. Awal pertama saya belajar melukis kaca adalah tahun 99 sampai tahun 2000. Aktivitas awal saya 2 tahun itu. Kemudian ketika tahun 2000 saya memiliki anak, maka saya berhenti total dalam berkarya, dalam melukis sampai awal tahun 2010. Jadi dalam rentang waktu itu saya fokus 24 jam 7 hari seminggu untuk anak-anak. Awal tahun 2010 anak-anak sudah mulai besar dan mulai bersekolah dan saya memiliki banyak waktu luang. Disitulah saya memulai lagi aktivitas saya untuk melukis. Pilihan saya adalah lukisan kaca. Awalnya bahwa image kaca itu rapuh dan mudah pecah dan licin itu menantang diri saya untuk menaklukkan, untuk melakukan sesuatu, menggambarkan sesuatu yang indah di media yang rapuh
yang mudah pecah dan licin. Dan sampai sekarang saya tetap fokus di lukisan kaca itu. Terima kasih. Nama saya Neneng Sia Pedier. Sia dari marga saya, Pedier dari suami saya. Usia saya 63 tahun. Dan itu kata-kata yang saya tulis, tidak ada kata terlambat untuk berkesenian dan berkarya. Saya mulai studi seni justru di usia 40, saya sekolah ya. Jadi memang saya mungkin bisa memberi semangat kepada ibu-ibu yang waktu mudanya sibuk dengan keluarga. Seperti saya waktu muda saya sibuk dengan anak-anak saya. Tetapi sesudah anak saya dewasa, saya baru bisa berkesenian. Nah, saya memilih karya yang ada instalasi karena bagi saya itu lebih mudah menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Awalnya saya hanya studi di seni rupa murni ya. Tetapi setelah saya selesai itu, saya merambah ke patung. Karena dengan patung itu saya mempunyai kenikmatan tersendiri. Karena patung itu kita bisa sentuh dari secara keseluruhan. Nah, dari situ timbul lagi menggabungkan dengan dua dimensi yang akhirnya menjadi namanya instalasi. Jadi memang saya tidak umum lah ya, seperti karya lukis tepat apa kanvas, cat, kuas, palet gitu. Ya umum, cuman memang saya berpikir dalam sebelum saya berkarya apa yang saya mau sampaikan. Dan detail itu saya pikirkan betul-betul sampai saya ingin karya saya mempunyai jiwa yang setiap orang yang melihat akan merasakan getarannya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Ika Yudi Purnama. Sebetulnya kalau saya memang menyukai lukisan dari saat SD, dan saya memulainya dari SD lalu SMP itu mendapatkan satu penghargaan dari Afandi. Jadi Afandi Adhikarya. Jadi setelah itu saya terpikir akan melukis terus nantinya. Tapi ternyata perjalanan sampai waktu SMA dan kuliah itu terhenti. Karena waktu kuliah saya ingin memperdalam lukisan dengan masuk isi jurusan lukis tidak diperkenankan, banyak yang tidak berkenan. Akhirnya saya berbelok kepada jurusan desain interior. Jadi selama bersekolah di desain interior, setelah itu selesai, akhirnya saya harus bekerja dan berprofesi di bidang desain interior. Dan selama bekerja sebagai desain interior, itulah saya mulai lagi untuk melukis. Di sela-sela pekerjaan dan di sela-sela mengurusi rumah tangga. Jadi proses dari karya saya memang menjadi satu perkembangan daripada setiap saya punya waktu, saya menyeket apa yang saya ingin kembangkan nanti. Jadi saya menyimpan beberapa sketsa-sketsa di sela-sela setelah bekerja, setelah berkegiatan di rumah, lalu saya simpan. Nah, di saat saya punya waktu lebih banyak lagi, saya kembangkan ke dalam kanvas dengan media akrilik, jadi akrilik di atas kanvas. Lalu jadi melukis itu waktunya adalah setelah pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah. Dan karena ide itu saya dapat dari satu perjalanan yang berbeda, sehingga saya menyimpan satu banyak peristiwa. Tapi untuk edisi kali ini saya menyimpan peristiwa di saat-saat bagaimana saya merekam anak, merekam bagaimana saya sendiri saat ini. Itu saya tuangkan dalam sket, lalu saya perbesar di dalam kanvas. Terima kasih. Usianya berapa? Usianya
Ya, jadi usia saya 50 tahun. Jadi karena saya merasa, saya selalu merasa bahagia mengisi seluruh hidup saya selama ini. Jadi sampai 50 tahun ini, saya bersyukur masih bisa diperkenankan berkarya oleh keluarga. Saya kira udah nggak ada dialog lagi ya, kita pingin apa kebelet nonton ya pamerannya. Mungkin satu pertanyaan dari wartawan atau hadirin, kita satu penanya, ada yang mau menanyakan? Kalau tidak ada, kita kebelet memang ya Bu Sukma segera untuk berangkat. Bu Citra mungkin mau kasih tambahan? Enggak, saya cuma ingin mengatakan bahwa pameran ini momentumnya sangat bagus, seperti yang tadi saya bilang bahwa peran rupa perempuan Indonesia itu masih sangat terbatas. Sebagai contoh gini, National Gallery, Galeri Nasional Indonesia sekarang punya koleksi berapa? Jadi 1.800. Dari 1.800 itu 0,0 sekian, hanya 0,0 sekian itu adalah rupa perempuan Indonesia. Saya bisa sebut antara lain Galeri Nasional memiliki koleksi almarhum Rida Nasution, memiliki koleksi almarhum Hildawati Sumandri, memiliki koleksi Ibu Irianti Karnaya, kemudian Mela dari Jogja, Mela Yasma. Ini banyak berbeda. Hanya yang akan kita akuisisi adalah karya Ibu Emilia. Ini dia perupa perempuan pertama Indonesia yang nanti akan kita akuisisi. Jadi hanya 6 karya perupa perempuan dari 1.750. Jadi yang saya katakan, pameran ini sangat momentum banget, memiliki nilai historis yang sangat tinggi, dan mari para perempuan Indonesia untuk terus berkarya untuk bangsa Indonesia.